Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dengan Buang Sikit Channel. Kali ini kita akan mengajak kalian semua untuk mempelajari tentang cara mengemudi mobil Quester CKE 250 yang Euro 5 ini ya. Ini mobilnya masih berhenti dan ini persnelengnya ya, ada sampai 6 gigi ini, dan ini handrem-nya, dan ini perlengkapan-perlengkapan mobil yang ada di dalamnya, ini perlengkapan semuanya ya. Gigi 1 langsung naik ke atas ya, gigi 2 ke bawah, gigi 3 normal langsung ditarik tuasnya maju, gigi 4 mundur, gigi 5 tarik ke kanan baru naik, gigi 6 dari normal tarik ke kanan langsung turun ya. Kita hidupkan mobilnya dulu. Ini cara menghidupkan mobilnya. Mobil Euro 5 ini serba itu ya, sensitif. Jadi nggak harus menghidupkan mobil secara paksa ya. Ini harus ada ketentuan-ketentuannya. Nah, kita harus melihat ini, ada instruktur dari dashboardnya ini. Lihat. Kita langsung menghidupkan mesinnya ini. Mesinnya halus, halus seperti kapas. Sekarang kita lepas handremnya ini. Handremnya kita lepas ya. Sambil jangan lupa koplingnya yang di bawah itu. Kita masukkan giginya ini, gigi langsung masuk gigi 1 dulu. Nah, ini gigi 1 masuk. Sekarang kita coba jalan. Bismillah. Ya, langsung jalan. Ini biasanya gigi 1 ini khusus buat tanjakan-tanjakan ini. Gigi 1, 2 ini buat tanjakan-tanjakan. Kita ini mobil, tempat mobil besar-besar semua ini kawan. Lihat itu di depan itu. Banyak mobil besar-besar. Memang ini jalanan industri, mobilnya besar-besar semuanya. Lihat, mobilnya besar-besar semuanya. Mobil besar kumpul di sini semuanya ini. Kita sementara pakai gigi 1 dulu ya kawan. Gigi 1. Karena memang harus pelan-pelan dulu ini di sini. Gigi 1 gas normal. Lihat mobilnya besar-besar semuanya. Nah, sekarang kita udah
longgar ini jalanan, coba kita masuk langsung gigi dua ya. Di belakang ada mobil itu, mobilnya besar-besar semuanya. Lihat mobilnya besar-besar semuanya. Kita langsung masuk gigi dua kawan. Ya, ini gigi dua, kita bisa agak melaju kencang dikit. Di bawahnya, di belakangnya itu mobil depan itu. Mobil Quester ini memang luar biasa ini. Lihat tampilan dalamnya ini. Luar biasa kawan. Enak dipakai. Pegas-pegasnya semuanya, main-main semua ini. Kayak enggak naik mobil ini. Wah, ini alarm bunyi ini sebenarnya harus pakai apa namanya, set. Ya, kita arah belok. Oke kawan, itu aja tutorial memasukkan gigi ini. Berada di kawasan industri, jadi nggak bisa kencang lajunya. Untuk gigi 1, 2, 3 aja. Ikuti terus, nanti ada tutorial-tutorial lain yang lebih seru. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, and comment agar bisa mengikuti perkembangan channel ini kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.